Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Tanah Pikang mewakilinipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara ninggene makuliah Ramadan. Mari kuliah kumaha siswa. Ayo bareng ninggene S1 S2 ya. Iya ya SD karo SMP lah ngono. Alhamdulillah bahwa teng bulan Ramadan niki subhanallah bulane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pundi ning bulan niku diudunakene kitab suci Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya Al-Qur'an, kila 104 kitab itu mudune ning Ramadan kabeh. Oh, 104 kakek teman ya kan. Iya. Iya kan sewidak suhuf mudun ning Nabiullah Sis alaihi salam, 30 suhuf mudun ning Nabiullah Ibrahim alaihi salam, 10 suhuf ning Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi sewidak ditambah 30 90 ditambah 10 100. Jadi suhuf ana 100, kitab suci ne papat. Kang awal inggih punika kitab Taurat, terus disusul kelawan kitab Zabur, ditambah maning dengan kitab Injil, kaping papat inggih punika kitab suci ne kula lan panjenengan sami kang arane Al-Qur'an. Jelas dawe syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, wulan Ramadan kang diudunakene kitab suci Al-Qur'an. Ning endi mudune kitab suci mau kang benjang diarani kelawan Lailatul. Jadi Lailatul Qadar iku bengi mudune Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi diudunakene Qur'an inggih punika kuwen sing disebut dengan Lailatul Qadar. Sekarang ulama itu sudah sepakat bahwa mudune Al-Qur'an bulan Ramadan iku ning tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar ku bengi 17. Tapi kenapa jekang mengakhir? Ya mbuhun ku. Ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sampe beli lok mikir jekang. Jekang kono wis pokoke Lailatul Qadar 10 akhir kono ya. Ya iya, tapi ning kene keterangane inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar. Satuhune isun ngudunaken Al-Qur'an ning bengi kang diarani Lailatul Qadar. Kesepakatan ulama bahwa mudune Al-Qur'an kuning tanggal 17, berarti Lailatul Qadar ku bengi 17. Ya priwen ya kang sing seliku wis pokoke bakat rawene jejak sabulan ketemu wis aja ngelangel. Iya, konene urusan Lailatul Qadar konene. Tanggal pira aja kang ilaka sing weru. Tanggal, tapi sing jelas mudun ning bengi wulan Ramadan. Tanggal pira ya wis gulatana awit tanggal siji sampai tekang pragate Ramadan. Ya tadi ya kang, ya wong leluruan ku aja dadakan sira menyegat bae. Ya kan pengennya nyegat ora 10 akhire bae. Orang gulati sing awit siji loro beda hasilnya. Ya kenapa? Karena kin mangentenane awit tanggal
siji, tanggal loro, tanggal telu, pos maning, tanggal papat, pos maning, sampai tekang ketemu beda. Oh kan jelas beda hasilnya karo wong sing nyegat ning tengah dalan. Wah, semangatnya aku mulai tanggal 20 bae bocok wunku kuno. Iya ya kan nyegat kinki. Iya disegat ning tanggal 20. Jadi karena Lailatul Qadar ku tanggal 10 akhir sing bulan Ramadan. Wis tadi wis aja putek-putek bakal sampeyane dadi wong bener, dadi wong takwa maring Gusti Allah, beli kudu Ramadan. Kapan bae bisa gawe Lailatul Qadar? Masa jekan iya. Iya siapa? Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan yang Lailatul Qadar tanazzal. Bahkan digawe dewek tatanazzal. Oh, beda aja kan takon sing ngaji sorop. Apa bedane? Ya kan wazan tafa'ala karo tatafa'al. Ya kan tanazzalul malaika. Baka gawe dewek sing istiqomah tatanazzal. Oh, beda-beda. Baka tanazzal malaikate siji loro. Baka tatanazzal pirang-pirang malaikate. Hadiahe ala takhofu wala takzanu, beli bakal duwe rasa wedi, beli bakal duwe rasa sedih. Kenapa wedi ngwedeni apa, sedih nyedihi apa? Kenapa? Karena kang arane sedih, kang arane wedi, iku barang kang durung tentu. Maksudnya aja kang, uang iku bisa sedih. Kenapa permasalahannya uang iku bisa sedih? Karena uang mau kelingan sing bengen. Wingi, winginane, minggu mau, tahun maune, maning baru orang akan merasa sedih. Laka wong sedih ngadepi sukiki. Sing ana sediku bayangan masa lalu. Wong bisa sedih begitu brek teka ninggala gamba. Kula dewek ngerasa sedih. Ana tajuk buyute kula bapak tuane kula bengene ning kene ngenti tajuke bapak tua bengen. Ya kan sedih karena kelingan bengen. Jadi kesedihan itu gara-gara kelingan perkara kang peliwat. Terus perkara kang peliwat iku beli mungkin terjadi. Kenapa? Karena lantar ji'al ayyama lati madot, hari yang telah berlalu itu beli bakal balik maning. Sing wis mati beli bakal urip urip maning. Senin mau beli pada karo Senin ning ngarep. Loh, masa aja kan? Lah ya iya. Kenapa? Karena sifate Allah mukhalafatul lil hawadis. Baka Senin mau pada bae karo Senin kin berarti Gusti Allah nurun. Lah ya iya, makanya setiap hari itu beda, setiap jam itu beda, setiap detik itu beda. Salah satu kehebatannya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan segala sesuatu berbeda. Beda gawe wong ana sing bagus beli kira-kira. Ya Gusti Allah gak bisa sing gawe sing blesake beli kira-kira. Iya. itu menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah bisa gawe manusia kang sugih, tapi Gusti Allah juga bisa menciptakan manusia melarat. Gusti Allah bisa gawe wong sugih bahagia, tapi Gusti Allah luwi bisa gawe wong melarat bahagia. Jadi urusan bahagia kula ka urusan sugih melarat. Malah sing akeh bahagiane ki wong melarat bakal ditung-itung. Lah ya iya ya kenal ya karena orang elok mikiri apa-apa. Sebab ya orang duwe apa-apa. Iya ya akhirnya wong melarat sing terima ning pandume Gusti Allah hidupnya selalu tersenyum. Untuk apa menjadi orang hebat buat dibebani bae pirang-pirang apa maning besok diitung ning timbangane Gusti Allah. Senajan nak amale pada ketika antara wong sugi karo wong melarat amale pada bedane 500 tahun ulu wong melarat majing suwargane. Makane wis urip melarat ta bae kah. Lu mancing suargane. Lah ya iya kenapa aja kang? Ya karena setiap yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaji ninggal dicek ning malaikat sira sawakin tuku ning ndi. Iya kan? Tuku ning kono, duite halal ta haram? Halal, ana zakate beli. Wah, satu bata setahun luwih ditakunane. Duwe mung satu bata barang blado sing melarat torah. Kam jasirat duwe apa? Beli duwe apa-apa jasirakat.
Iya ras income ya ora duwe apa diisap ya sok isap napa sawa beli duwe karang umah gemondok ning wong gitu. Akhirnya ana sing ditung beli lah kok begitu dituleng amale bagus selamat kamu wis manjing so suarga delengan wah rasi ngebus kekebut ning suarga kaji masih kemeringet rasi ngeme dengok maning prakat turung je. Iya kan lah ya iya lah makane segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami adalah rahmat syarate siji syukuri alhamdulillah masih dipai urip ning Allah subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling hebat masih dipai waras ning Gusti Allah itu adalah nikmat yang tidak terkirakan masih bisa mangan masih bisa nginum be subhanallah. Makanya Gusti Allah gawe contoh ning Al-Qur'an orang elangel ya kan Nabi Isa karomboke uma yakulani to'am wong loro masih pada mangan coba bayangin Gusti Allah gawe contoh ning Al-Qur'an katone sepele banget ya kan mangan karo minum sepele banget padahal itulah yang terpenting dalam kehidupan manusia. Sing paling penting ning uripe kula lan panjenengan sami bisa mangan bisa kuayang lamun mangan wis didulangi nginum ditetesaken arep mendi bocah ki. Tapi bakal mangan masih bisa mangan masih entok rong piring alhamdulillah. Sebab doyan mangan ge sehat sampean ki. Udah barang wong melarat kan subhanallah. Subhanallah aran mangan wis apa belep. Uslah kelaka pantangan wong sugi ben deleng sate wis muntur. Napa? Darah tinggi. Ya. Lah iya, sore waya buka puasa, wong melarat gawe teh manis alhamdulillah. Wong sugi beli bisa gula darah wis tinggi. Ya. Lah ya iya lah makna-makane ketika gula lan panjenengan sami ning korban kan wong takon gula kang korban bagusnya wedhus. Loh, tapi lah kaje kang ning kene wis akeh wong ora mangan daging, aja mikiri sing ora mangan wong sugi biasane. Lah ndak bakal wong melarat wis lah ka urusan daging sapi, daging wedhus pokoke daging. Benar? Lah wis lah kak mungkin takon daging sapi ora wis kari kiprit mega wis. Lho kenapa ya? Karena wong melarat penyakitnya gak di dewek. Lho wong sugih duwe darah tinggi, duwe kencing manis, kolesterol asam, urat. Wong melarat wis beli mungkin. Kenapa aja kan? Karena ora elok dicek. Ya ya kan boro-boro cek asam urat, boro-boro cek kuun daripada gua cek nang dokter, gua mangan aja kan. Dan amak makan ya gula lan panjenengan. Jadi ternyata Allah untuk membuat bahagia itu enggak harus jadi kaya kok. Melarat be bisa dadi bahagia. Syarate siji nrima. Kadang-kadang wis melarat belum nrima pisan sesek sro uripe ga. Enggal dina jejaluk Gusti Allah glendeng bae ya Allah mangsa ya urip kita kaya kenen bae. Sing awit cilik kita melarat bae blenak. Bye. Terus teka malaikate blados ya wis bakal blenak bae yo balik. Ayo gelem beli. Gelem ora? Kada bakal mong ya wis sing sabar. Wis tinggal ta sembayang glendeng kaya konon. Ya Allah, mangsa ya urip kita kayang kinen. Bae ari sikan wis duwe kuwen kan wis duwe kuwen kita boro-boro tuku motor nggo mangan bae masih glendeng itu parani Izrailnya wis bakal blenak bae yo mong suarga yo. Dia yang godeg geng kira. Yang komani enggak katarimu konon. Jadi ya wis kari nrima ha. Baik. Iya kenapa ya? Karena memang inilah kehidupan. Semua diatur oleh Allah Subhanahu. Pengen sugi kang kaya ngapa? Bakal durung wayahe. Li bisa. Lir kaya dene srengenge. Jagat rep magrib sembahyang traweh. Terus geger kapan padange? Kap masa padang-padanga? Gak beli bisa ngelerek srengengeku. Ana sing bisa ngelerek srengenge. Lah kak, jadi daripada putek ngenteni esok turua engkau gak esok. Nah itulah kehidupan daripada mikiri putek sugiye kapan uis menggawia sing bener ngibadaha sing bener engkau gak waya esok gimana sugi mangsa burunga
jelas. Terus aja putak-putak kita gudumu kainer kudu. Kakin pikiran apa sih nganani ngadepan? Yuk di kita kerjakan. Kadang-kadang mikir kita doan. Pengen kian, kita harus begini, semua itu adalah teori. Hakikatnya tetap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Molahan jungkel marik, baka catetannya melarat, melarat mangsa burung. Iya, tapi turua bae, memang catetannya ke catetan sugi, sugi mangsa burung. Oh berarti ketika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita wis menang bae jekan, beli bisa. Kenapa? Karena di setiap takdir, di situ Allah memberikan kewajiban. Oh, masa jekan lah sampian ditakdir duwe sawah, berarti kongkon ngopeni sawah. Jadi di mana ada takdir, di situ ada perintah. Mung permasalahane sampeyan ki beli tanggap ning perintah Gusti Allah. Weru ora gableg apa-apa mondok beli sekolah beli, pengen ngimami ya rada edan beli bocah. Yang ngaji beli mondok beli, pengen ceramah ya ruwet. Itu berarti dia tidak tahu takdir kehidupan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang tahu takdir. Kula lan panjenengan sami diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tahu kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling berbahagia di dalam kehidupan adalah orang yang tahu kedudukannya. Maka wis weruh kedudukannya ning kono, ya wis berarti kita kudu mengkenen jalankan. Nah, kadang-kadang wong kan beli weruh kedudukannya ning ndi. Iya kan? Ora duwe apa-apa, sugi duit bakane panenan melu derep. Iya kan? Nek dioli rejeki ke setahun pindho bakal waya. Panen wis weruh rejekine setahun pindho. Kredit motor fiksen ya sesek sel guripe. Ya kenapa? Karena dia tidak tahu dengan makom kehidupannya. Nah, kula lan panjenengan sami kongkon ibadah maring Allah Subhanahu wa taala supaya kita nih tahu kedudukan ini di lamun wayang gak dodok ini sebagai panjak apa sambian ki ya lamun gambang berarti menenge sebelah tengene dalang, lamun kendang berarti segurine dalang. Tung tabuan begana sing beli mawas diri ora duwe nok, duwene cuma ketukan pengene metu ngarep ya siapa tukang kecelek. Iya, tukang kecrek pengennya dodoknya ning ngarep muni enak beli kah kecrek ku alas kanda kecrek kita makin ora duwe not. Iya kan, ora kan laka kan kecrek do re mi ne laka. Iya kan? Ya tapi yo yo pengennya metu ngarep. Jadi manusia yang tahu dengan makom dirinya, iya kan? Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Waliman khofa, orang yang betul-betul siaga, takut dengan posisi kedudukannya. Maka ketika dia sudah mengetahui di mana makomnya, falahu jannatan, dia mendapatkan dua surga sekaligus. Satu, surga di dunia ini. Dua, surga di alam akhirat. Ning dunia ne, ya bahagia wis weruh makome. Ya wis melarat, gue masa kudu mekela-kela. Tinggal kali dijalanakan sebagai wong melarat. Alhamdulillah. Lillah, ono bakal wong melarat subhanallah. Gusti Allah weruh sampean didadekaken wong melarat. Dipai cangkem ge, subhanallah. Ini cangkem apa ya? Jare bahasane wong tua mah cangkeme cangkem bawon, gulune gulu bengawan, wetenge weteng. Sekarang wis laka berajat tuh mamah. Iya kan? Lah ya iya beda karo wong suki. Dipai cangkem, iya cangkem priayi. Salah mangan memencret sok ditene. Wong larat wis laka beraja tu mama, iya kan? Buka puasa hajar es pragat, es kerupuk sambel pedes beli kira-kira. Lara beli. Ya ora santai-santai bae. Penyakit ya wis rindingan aja marak-marak ngono je jan sudah. Lha apa eman marak ngono mang sediobat anak wis. Makanya. Jadi tuntunannya itu adalah kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk kanggo manusia. Petunjuk jare bahasa Indonesia, jare wong kene ne pituduh. Jadi baka Al-Quran, kanda Al-Quran kusing awit awale adalah pituah muduning kanjeng Nabi, akhirnya dadi pitutur, sawise tekang umat akhirnya dadi pitudo, benjang ning akhirat bakal dadi pitulung.
Sok catet gawe status mah keren nggih. Lah ya pitu kabeh sih ora. Dari pitua, pitua ya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jare wong ngaji, kalamullah itu bila sautin, bila harfin. Omongane Gusti Allah lah kasuarane langka hurufe. Lalu bagaimana aja kan kita bisa mengerti sedangkan suarane langka, hurufe langka. Terus lah kalau orang yang sudah dekat dengan Allah bisa paham. Mas aja kan, wis aja parek karo Gusti Allah. Kita parek karo wiwitan be. Biasa nandur wiwitan. Cap nandur ceplik, enggak lesuk disirami, diobati sampai ceplike gede. Akhirnya begitu jagate panas langka udan, ceplik alum. Begitu ceplik alum, kita sing nandur ki paham beli pengen apa? Pengen di ngomong beli. Ini bila sautin bila harfin laka suarane laka hurufe, tapi orang yang dekat wis weru pengen di siram. Oh saja awa angel gawe contoh mekenen ngaji mah gampang kalamullah bila sautin bila harfin kok bisa paham mana contohnya ya wis karinan dura ceplik begitu ceplik kemriang pada alum jaluk apa jaluk disiram apa ceplik nyirit majikan siram kita beli apa ceplik ngomong bila sautin bila harfin kenapa bisa paham karena kamunya dekat dengan pohon itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalamullah akhirnya dadi pitutur, diucap ning Kanjeng Nabi. Da golongan kian nerima kalamullah mangsa ngerti ya. Paling delangap delongo pepe apa kini. Lah ya iya. Loh kenapa ya? Karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu kepada manusia. Loh, katanya Nabi akhir zaman sudah tidak ada. Iya, Nabi akhir zaman mah sudah tidak ada, tapi Jibril ki beli nganggur. Tapi Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Yo ngajine kitab Aqidatul Awam bau tekang kono. Jibril itu menyampaikan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah pemberitahuan. Kalau yang dikasih tahu itu adalah nabi, maka namanya wahyu. Kalau yang dikasih tahu itu adalah kekasih Allah, para wali, itu namanya ilham. Bahkan sing dipai wuru dukun arane wangsit. Lah ya iya, jadi Jibril lagi beli nganggur. Wong perangsane Jibril begitu Nabi Muhammad ya sumeren terus Jibril dilangap-langap. Ya orang masih menggawe. Tugasnya memberikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada makhluk Allah. Ketika yang dikasih tahu itu nabi namanya wahyu. Ketika yang dikasih tahu itu para wali namanya ilham. Bahkan manusia biasa arane impen. Mimpi itu adalah pemberitahuan. Mimpi sih kita mau bengi ku ngimpi untuk bangki pupak kok. Berarti ana wong tua sing arep ninggal. Ya itu apa itu mimpi? Mimpiku kembange wong turu. Sahayul musyrik belajar amaning. Lu kenapa? Karena mimpi itu ada di dalam Al-Qur'an. Contoh aja kan, delengan surat Yusuf. Awit ayat 3 kak anda impen. Idh qala Yusuf li abihi ya bati inni ra'aitu 11 kawkab wa syams wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idh qala nalikane ngandika Yusuf sapa nabi Yusuf li abihi ning bapane apa pak mau bengi kita ku ngimpi ndeleng 11 lintang 11 wulan 11 rengenge kabeh sujud ning adepane kita. Apa jawabe bapane? Qala la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Awas sob, aja cerita-cerita impen kining dulur Irak. Kenapa? Iki impen ning kono bakal dadi nabi. Lamun sedulurmu weruh, wis celaka. Celaka. Jadi wis ajak anda. Anda ayat pertama wis kada impen. Iya kan? Sampai setelah sedulure weruh, iya kan Yusuf sing paling dieman apa yang dipikirkan oleh mereka? Bunuh Yusuf. Iya kan? Bunuh. Kenapa? Karena ketika masih ada Yusuf, kita tidak berarti di mata bapak kita. Jadi, bisa yo, pateni be Yusuf. Akhirnya diajak dolanan nih.
begitu diajak jalanan kropok ora ning sedulure iki camblungaken ning sumur. Begitu dicamblungaken ning sumur balik ya kan runtingan ning tengah dalan. Priwen kinki Yusuf wis langka laporan ning bapak ki priwen. Akhire klambine Yusuf sing maune diudari candak wedus sembele weduse diburiaken ning klambine Nabi Yusuf. Terus tinggal kari laporan ning bapak Yusuf dipangan serigala. Selesai. Faja'a 'ala qamisihi ghisa'ai yabkun. Pada tekak ning adepane bapane baru gawa klambine Nabi Yusuf sing dilumuri darah nangis. Bapak, apa? Yusuf pipa kita lagi dolanan tek tinggal serwiwitan. Ternyata Yusuf dipangan serigala. Akhirnya Nabi Yakub buka klambine Nabi Yusuf. Begitu dideleng klambine malah gemuyu. Kenapa gemuyu? Ya Nabi Yakub mikir, kok si serigala ki sopan temen, mangan anaknya kita kok si kancing itu dari dikit. Ya kenapa? Ya di sini ilmu investigasi itu munculnya dari sini. Nabi Yakub orang yang cerdas. Kalau anak saya dimakan serigala, pasti pada soek klambi ki. Kini klambine masih utuh, anak getie. Ya kan kasus di Indonesia klambinya kan beli ketemu kasus di Indonesia mah sakane gangil diungkap ya kok akhirnya hukuman mati dadi nes umur hidup kah wis aja ngarani wong enggak boleh nyebut nama orang itu nanti kasus aneh wong ubek-ubek kita beli ketemu kenapa satu enggak pernah nyebut nama orang dua jangan pernah sebut nama instansi enggak ngerti dewek kok lah ya iya begitu dendeng akan klambine kenapa Yusuf enggak mati. Ini bukan dimakan serigala. Makanya Nabi Yusuf pun diangkat ning salah satu perdana menteri, bukan raja tapi perdana menteri diopeni ning rabine. Iya kan? Akhirnya skandal kan Nabi Yusuf alaihi salam. Skandal karo rabine diajak ning rabine wazir, iya kan? Yusuf beli gelem melayu. Begitu melayu buka lawang fa alfa ya sayyidaha ladal bab lanang bisa nani ngadepan wong wadon ki cerdas semono dalam kondisi terpepede apa ngomongnya apa yang kamu lakukan terhadap orang yang akan memperkosa istrimu ngane Yusuf dicandak ditahan kasusnya kan hampir padak iya pelecehan seksual iku terbukti enggak ya mampu ya kan ya tapi wong duwe kuasa wazir ya ke Yusuf kan cuman ajudan ya kan ajudan Yusuf ya ajudane perdana menteri ya kira kon geger mungkin rabine para perdana menteri ning kerajaan ki delengen saja ora rabine perdana menteri sing semono ayune demening bujange coba ya ora pada weru akhirnya dundang ya kan bolongan jam iya kelompok senam ya ki ah jangan lelecek kita demen Yusuf ini kalau mah durung baik pada ndeleng Yusuf akhirnya gawa nih umai kita bikin pesta apa mayoran nah iya mayorannya ditumpal gentong tuh langkah nih karena mempal gentong nah, iya apa mayorannya majak bareng dipai buah-buahan karo ladinge cek dioceki dewek konenek kita sih gawe sambel begitu rabine para wazir lagi arep ngoceki buah apa Sulekho minta Yusuf Yusuf metu mendi pokoke mlaku begitu Yusuf mlaku ning ngadepane wong wadon dulongo sampai tekan kelalen sing diriski duduk buah jeri-jeri dewek sing disesetik Hasya lillah ma hadza basyara ya Allah duduang kin mas mene ganteng ne akhirnya Zulekho gemuyu semonoko kita menggal dinan delenge sira nembe sepisan be wis ndelongop apa maning sing nggal dina dakate semono jare rabine wazir lamun Yusuf linurut kita pasti manjing penjara sudah dipastikan si ajudan ki manjing penjara wes pasti manjing penjara bakal ora nurut ya begitulah hukum beli sekian sing ngawit pengen ya iya makane sampean aja ngotot-ngotot baikku sekarang sing dadi nomor loro ya wis priwen sih lah ya iya ya ini bener atau enggak loh
kita punya undang-undang. Sampian wong kene wis mangsa ngerti yang undang-undang pun masih pinter agama Mahfud MD. Iya kan? Mahfud MD ne beli kake ngomong ngono sing ngomong bae aku padha. Sing ini lah itulah presiden tidak saya ngoli pemilihan yo saya sing ngendi. Ya tapi ini kan wis menang. Napa ngancil-ngancil lah kaya ngapa wis mangsa bisa. Dadi wis kari deleng nabae. Nek konene priwili saja takon konene wong galak ambah mawaya tandur-tandur maning waya derap-derap wis aja mikiri presiden kaduun mikir mana kok wong kadang-kadang kadur urip ning galak ambah bagaimana Indonesia yang akan datang. Ya Allah sirane siapa mikirakan Indonesia. Ya ini kan yang membuat kamu kacau dalam pemikiran. Kenapa? Karena kamu terlalu besar memikirkannya. Mikiri Indonesia, mikiri priwili galak ambah bisa maju, mikiri baik RT kita supaya bisa ada pemberdayaan di dalam kehidupan, bagaimana pertanian kita maju, bagaimana hulalan panjenengan sami bersinergi dengan aparatur pemerintah, bisa ajak anda presiden, kita kompak karo kubune yakin gua, lo kenapa? Karena sehebat apapun kubu tanpa ada dukungan dari masyarakat nonsen kubu berusaha orang. Wah, gawe dalan, gin kudu di dalan. Rakyatnya beli dukung, beli bisa. Gin karangnya kita, bakal di gawe dalan, bayarana. Bayar beli sita gawe dalan ya. Lah ya iya, jadi bersinergi antara masyarakat karo ya kadang-kadang masyarakat beli cerdas. Ya kan tanahnya kita kenang dalan ya kang. Ketika tanahnya sampean kenang dalan, kan kepangan ya kang. Nanggo dalan 2 meter, dawane 10 meter. Berarti 2 kali 10 meter, 20 meter persegi. Kalau 1 meter itu 500.000, berapa? Ketika tanahe kula lan panjenengan sami dipangan kanggo dalan, berarti nanti karange kita kini ngarepe dalan. Bener beli? Iya. Nah, ketika karang sing ning arepe dalan, regane mudun tenan, Jak. Sing cerdas akan gendasku. Iya tanah kita kepangan dong, 2 meter kita 2-10 bata akhirnya hilang sebata kari sangang. Pada waktu durung anda dalan paling regane sekintal, tapi begitu posisi ini ngarep dalan nanjak beli, nanjak bengen didol rong kintal oli pira, bengen didol sekintal mung oli 10 kintal 1 ton, tapi begitu posisi nek ning arepane dalan kari sangang bata regane nanjak rong kintal, berarti oli 18 kintal nanjak beli. Sing cerdas sakane gendas. Karang ngomong bae anggo dalan. Padahal anda akan mempunyai kenaikan. Dan makanya apa yang bisa menjadikan hidup kita itu maju, hidup kita ini akan maju ketika masyarakat kita berilmu. Makanya enggak ada kata lain bagaimana menjadikan masyarakat kita maju, didik masyarakat kita menjadi orang yang cerdas. Tapi kan harus diberikan fasilitas. Sehebat apapun fasilitas yang kita berikan, ketika masyarakatnya itu bodoh, fasilitas itu hancur. Hancur. Kamu mikir, priwen dalan kira-kira aja peteng. Unggal dalan dipai lampu. Masyarakat goblok dicolongi lampu ya. Lah ya iya, kita tidak bisa menyalahkan siapapun di dalam kehidupan. Udan gede banjir. Ini bagaimana bupati? Yang banjir ditekang bupati. Itu bupati nanya siapa baik, presiden nanya siapa baik, bakal udan gede ya banjir mangsa burung. Ya kenapa? Ya karena kita nih dewek kan. Ketika membuang sampah sembarangan, ayo konon kebeli ngaku beli aja kita ngomong siji ya siji sote ning kono maka penduduk kalau gambar anda patang ewu berarti kan patang ewu plastik pun kok. Iya lah ya iya. Nah bagaimana untuk mengatasi ini adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Karena 5 tahun yang lalu kita bisa ngomong tentang sampah nanti sampah akan menjadi masalah. Begitu sekian terbukti. Iya kan? Ya nah, karena kita tidak mampu. Sing kita pikir iku mbuang ini ngendi. Kadang-kadang aneh, Pak. Ning kene sampah jadi masalah. Ning sebelah kana sampah jadi penghasilan terbesar. Ngendi ya, Kang? Deleng penguragan. Lu enggak kaji kak kaji sampah. Ya kan sing sampah.
Nah, bakal wong lu gak kaji kan tergantung mangkate sing diur. Bakal mangkate oli gusuran ya berarti kaji mansur. Ya kaji halamane digusur sih. Lah ya iya, ana maning kaji dibiayain ning dinas. Ya akhirnya kan dadi kaji abidin, kaji atas biaya dinas. Sonen beli. Namun tukang syuting je jadi kaji, ya kaji patoni, ana apa-apa dipotoni je. Kaji di ya iya, jadi jaga. Jadi Al Quran itu dari pitua balik maning gini ke kandangnya ke. Iya, pitua kemudian jadi pitutur, pitutur jadi pitudo. Jadi ketika Jibril memberitahu kepada Nabi itu namanya wahyu, ketika kepada para kekasih namanya ilham, nih rombongan kita ya impen. Tiada jekang, yang mana Nabi spesialis impen. Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang ahli dalam bidang impen. Ya kan, Yusuf kanda ngimpi mekonon. Engkau begitu Yusuf mancing penjara, ning jero penjara, kanda impen maning ginke. Pengawale raja sing dianjingaken ning sel. Sing siji ning ngimpi nggawa roti ditotoli manuk, sing siji ning ngimpi meres anggur disuguhaken ning raja. Apa jawab Nabi Yusuf? Maaf, sampian sing gawa roti ditoto limanuk, sampian ki dihukum pancung. Sampian sing meres anggur disuguhaken maning ning raja, sampian bakal diangkat maning dadi pelayan. Terbukti beli? Terbukti. Wong nabi wah. Oh iya, sing setengah dukun berada bisa lho ke. Dukun aja dukun setengah-setengah aja priben ku Kang. Iya 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 kan. Nabi betul ternyata. Nah akhirnya kan rajane sing ngimpi. Sesurat tinggi kanda impen ki. Rajane ngimpi ngelong sapi lemu-lemu, plindes ning sapi gering-gering, gandum sing bagus-bagus ketumpuk ning gandum sing garing-garing. Sapa sok sing bisa nerjemahkan impen? Iyun kabeng bukai kitab impen beli nemu. Akhirnya pelayan mau, Gusti, punten je Gusti. Kita lagi di penjara, wana sing hebatku. Siapa? Yusuf. Gawa mene. Akhirnya diterjemahkan ning Yusuf. Sampian impen kuwenku nggambaraken kerajaane sampean 7 tahun pertama merajalela. Panene bagus e beli kira-kira. Regane 800 luwi sampai 900 karena kudu saya beli panen sih. Iya kan ora ya. Iya kan kena bio sop ceritane kan ke 7 tahun penanaman di kerajaan ini akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Tapi 7 tahun ke depan akan terjadi paceklik dan kekeringan. Tidak panen apapun. Masyarakat kekurangan pangan. Lah terus bagaimana sup cara mengatasinya? Akhirnya Yusuf ngomong, kita wong pinter ki Bapak Raja. Jadi angkat saya sebagai perdana menteri. Saya yang akan mengatur keamanan pangan. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi perdana menteri. Jadi wong pinter ku katok ngono, pinter aja nusuk. Ini kadang-kadang sing pinter ki nusuk. Tawadu remek dadine. Lah ya iya, nah makanya sing wis bisa ngwaca takrib, sing bisa maca patul mu'in, iya kan sing wis beruning sepina, bila baru pasang mambor, iya kan ahli takrib, senajana separo. Nah supaya apa? Supaya wong ngaji ki beli kesasar. Nusekin sing ahli-ahlinya kan pada nusup, akhirnya kan bocah goblok-goblok sing metu ning arep ngaji beli apa? Kenapa ya? Karena sampian sing pinter ya beli gelem ngetokakan kepinterannya. Saya ahli dalam bidang ilmu sapina, bab sholat baik. Onang tulis. Lah ya iya. Ya tapi kan ya, yang dokter baik fair je. Ketika masih goblok dokternya berarti dokter umum. Wis pinter kan spesialis. Dokter spesialis gigi, dokter spesialis THT, dokter berarti kan raga cerdas. Lah ya iya, sampean sing bisa kita bagi coba pasang mambore. Ahli takrib, ahli fatul muin, supaya wong ngaji beli kesasar.
Wong sejen duwe ilmu diendengaken, ngono diusupaken. Akhire nguruk beli, iya kan? Akhire kan malang kadak ana imam wacane salah dialog kalau ki kongkon ngimami beli gelem. Ya ora pedah beli. Ya ini terjadi di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Nah makane coba sing pintu iki metu. Iya kan? Todokaken, saya ahli dalam bidang ilmu kian bapak-bapak bab pasolatan saja. Wis perbae kan ngonon saya bab ilmu alul waris buka mambore wong werukun kubidan karena nama mambore mungkin sampean ngusi ngendi wong weru sampean ustad ngaji beli apa beli je iya kan akhirnya apa yang terjadi ketika yang pintar-pintar itu adalah menyembunyikan diri yang muncul orang bodoh ngaji sorop beli bisa kaparo yuk kapiru kupur ngaji ngendi bocekin ke yakin duduk metuan babakan duduk kempekin ke yang kaparo yuk kapiru kupur nje yang wajan fa'ala yu fa'ilu taf'ailan wa taf'ailatan ya kan nonor ya ngaji wis katon bakal ning lebakin ke yang lebakan uang wis waru ning nahu waru seorang setelarapan bakal katon asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur beli ngaji bocah ke ya anna di depannya kan ya kan anna ismukana itu mansub beda karo kana khobaru kana yang mansub satu bapak kebeli tekan kone ya butek ngaji ku ini akhirnya bener berperangsaan ya kenapa? Ya karena si ngerongokakan udah bisa nih Qurannya ke. Akhirnya darahnya bener bayukunku ini makanya orang dinyatakan ahli itu ketika kamu ngaji di depan ahlinya kalau ngaji ini golongan si ngerongok bisa suara aneh makanya kulak lantan jenengan sami Al-Quran itu adalah pituan nanti menjadi pitutur. Setelah jadi pitutur menjadi sebuah kitab. Kitab itu kan pitutur. Sabise ditulis. Tulisannya kan pada waktu zaman Nabi mah subhanallah wa durung ana titike. Ba ta sa wis pada bae kulo. Oh iya, yo tulisan arep bengen mengkonon. Mulai ana titik itu zamane Sayyidina Ali karamallahu wajha duwe murid arane Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad supaya wong ngajak kesasar. Akhire digawe ba titik siji, ta titik loro, sa titik telu. Gua mengkonon mereka masih angger beli bisa waca. Ya iya, beli bisa waca. Al halalu baina wal haramu baina ya kegugu beli di baina sungku apa al halalu bayinun wal haramu bayinun yang mau nih orang ngaji al halalu baina wal haramu baina ya enggak ngerti ini kamu sih orang ketemu apa aja kang maksudnya al halalu baina ya empuh sun masa antara ya iya wong waca maning kang maknane lam tarbin diman ku apa lam tardiman ya ternyata kononnya ku babeket kun ku tutu lam tardiman lam taro daman diwacanya lam ya ada makan-makan jadi dari pitua menjadi pitu pitutur pitutur ya bisa dibaca meneka kening zaman modern mengen bakal beli bisa ngaji ya beli bisa baca Quran di bak di tak durung ketemukin wis ketemukin bak kinta orang beru fathai kasroe doma yang ker beli ketemu wacane warang bakal bahasa Arab iku kenapa satu titik aja berpengaruh salah waca titik siji mati ukurannya enggak masa aja kang lah ya iya salah titik siji ukurannya mati loh bisa yang kononnya ditulis habbatus syauda mung titike ki ana loro jadi hayatus syauda da apa dawaun likulli da sebenarnya kin ki habbatun dudu hayatun habbatun utawi kang aran wijil asauda kang ireng habbatus syauda iku obat berbagai macam penyakit bareng wacane hayatus syauda berarti kan ula
ula ireng ki obat penyakit akhirnya dicokot aja modar beli. Yakin yakin ki resiko wong ngaji salah titik siji resikone mati bener ya habbatus sauda titik siji ditambahi siji maning akhirnya dadi hayatus sauda. Maka hayatus sauda kan ula ireng dumung beli. Lah ya iya, jadi dari pituturnya saja harus belajar membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kin wis lengkap titike ana, fathae ana, kasroe ana, domae ana. Gak mengkonon kubaka cangkem Cirebon durung bisa fasih makane digawe ilmu fasahatul huruf kang arane tajwid yen kin a yen kin a. Iya kan? Kalau Cirebon kan pada A ya pada diarani Abdurrahman ya Durrahman. Ya iya ya kan la la ya iya ain ndi ha ndi kha makane dibentuk makharijul huruf sing jago kan pondok pesantren kan kempet wa fasih jare sodunya cas dinas. La ya iya yang kop ya ketelak kayak ketelak al-haq. ya itu bagus. Bagus ya, supaya ya, supaya benar-benar fase sampai dilatih. Lamun alif kudu jelas a wali a'na minal mukni mu'aw wali ababa wali babuna minal mubuni mubaba wali. Wah sampai ketat. Wah hebat. Ane tanding karun tindi orang kayak subhanallah Indonesia. Wartawan Indonesia tukang kano beli bisa bahasa Arab, tukang Arab buah meliput nih Palestina. Ya kan begitu tukang Palestina ditakoni bahasa Arab ya delengap-delengap I can speak Arabic. I just can speak English, please speak English with me. Akhirnya begitu waya sembahyang subhanallah sing imami golongan wong Arab kabeh bacaane bener kabeh. Wah padahal beli ngerti ilmu nahune. Nah ya apal sih. Iya Allahu Akbar kabiro duduk kabirun duduk Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi wasiro bener kabeh bacaane. Loh kenapa? Karena apal duduk karena pinter nahu. Iya kan Rabbik firli warhamni wajburni. Iya kan bener kabeh bacaane. Sampai wong Arab dewek aneh. Saya orang Arab saja gak bisa baca seperti itu. Kamu orang Indonesia ternyata apal-apalan. Nah, ya itu salah satu kehebatan bangsa Indonesia. Beli bisa maca Qur'an. Tapi kulhu ni apal. Sok. Diteni segoblok-goblokane wong Galagamba bisa kulhu. Benar? Nah, karena tahlilan teman-teman. Ya siapa tahu maca kulhu kepokoane berkate. Ya tapi paling tidak itu sudah membumikan Al-Qur'an di tanah Indonesia. Kul huni apal ayat kursi ini apal. Siapa tahu bakal wa ya Allah apa begitu lillahi ma fis sama wa itu dilangap. Orang apal sih berkat bapak ada kumku. Iya begitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi apa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi la ndelok meneng. Iya tapi alhamdulillah itu proses wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi yang penting bisa dulu ning bab pitutur. Baru setelah pitutur itu muncul selesai dipelajari baru akan menjadi pituduh. Jadi ketika kula lan panjenengan sami ndadekaken Quran itu adalah sebagai pituduh, yakin hidupmu damai, tentram. Kenapa hidup kita kacau? Karena kamu tidak pernah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, hanya sekedar diwaca. Padahal enggak sholat kita ngucap alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Ini kan cara hidup lah ya iya. Alhamdulillah utawi sakeh yang puji ada berapa akeh yang puji jare wong ngaji puji iku ana papat. Siji arane puji kodim ala kodim, loro arane puji kodim ala hadis, telu arane puji hadis ala kodim, papat arane puji hadis ala hadis. Jadi urip baka pengen selamat kudu akeh ngalem.
baik itu ngalem sepada makhluk, utamanya ngalem maring Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara psikologi kang arane manusia, ana beli manusia sing pengen dipoyok. Langka, kabeh wong pengen di alam. Bareng kita nih cangkeme ki ki ngalem tak ki ngoyok. Ya wis akeh sing sengit ukuran. Jadi bakal urip pengen selamat, syarat pertama kudu akeh ngalem. Sok selamat bangsa burung. Nanti ini ditukar ini uang kan beli gelemen dong cangkem ya. Mana uang liwat, ih uji bocah tambah irang baju sih rakun. Ini petunjuk dahsyat. Urip bakal pengen ake baturi syaratnya kudu sering ngalem. Sampian bisa selamat tapi tergantung cangkem ya. Bakal cangkem yang ngalem, rezeki bilang-bilang. Ya kan? Oh, perangkat bulan puasa, Syawal. Ya, sok cangkeme sing bagus. Bladu si Allah wakaji tambah sehat bae. Laras wakaji. Iya, wis kaya sok bae alemen. Kopine metu. Jabure metu udude gara-gara cangkem. Sampeyan bisa ditampeki wong gara-gara bladus papak la ilaha illallah durung motor-motor sira urip. Kok bakal beli ditampeki ning wong? Iya kan? Jadi kuncinya apa? Ngalem. Jadi Fatihah itu adalah kunci bagaimana hidup sukses. Pertama, ngalem dikit. Jadi bukan sampian luru utang lah. Ajak anda utang dikit. Iya kan? Belum sampian harap utang. Blados, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anapa? Anu ji, kita aku lagi butuh duit. Karena mungkin Bang Saulia. Uwis Bang Saulia. Syaratnya, ajak anda utang dikit. Almen dikit. Blados, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anapa jauh raji silaturahmi baik. Sehat ji. Sehat. Alhamdulillah ya sing sehat-sehat ji. Anapa ning kene iki lakamaning sing loman kono debek. Yakin ji ana sugih anyar-anyar gen medit ya beli kira-kira. Ning kono mas apa baik ge ditulungi anak yen ditulung, anak yen di berak beli kajine. Nah, begitu wis megar cungure kajike. Ya, nembe utarakan maksudmu anu kini ji kita meneki butuh nembe bokat semonoga lah ya, ya ini kan cara hidup ya supaya kita bisa selamat. Syarat pertama ngalem, terutama ngalem makhluk ngalem Gusti Allah. Lo kenapa? Karena Allahnya sendiri jelas menyatakan di dalam sholatnya kulaklan banja dengan sami. Apa? Sami Allahu liman. Sami ang rongokakan Allahu sopo Gusti Allah liman ning sapa manusane hamidau awan bengi ngalem ngalem be Gusti Allah. Sok enggal dina ngalem Gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah subhanallah 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 wis padu 80.000 wis dina semengi. Nah, durung-durung ngacan wis ngeper ning kono. Lah ya iya ngalem Gusti ketika cangkeme kula lan panjenengan sami setiap saat muja-muji ning Allah Subhanahu wa taala yakin sok sedurunge sampean ngutarakaken kepenginane Gusti Allah wis ngupai dikit. Masih rusak. Wong-wong sing parek karo Gusti Allah, pengen apa? Sedurunge njaluknya. Nembe ana ning pikiran enak buah pagin, mangan beras anyar. Wis teka beras anyare, sing drep ning anak-anak kudu ngoli lho. Lah ya iya, orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta, Allah sudah kasih. Meskipun Allah ngasih itu bukan karena doa kita. Ah, sejak ya iya Gusti Allah masih karepe dhewe. Sing ditongan teman-teman angger melarat bae, Cil. Ya sing ora donga-donga acan. Ya kan ya iya itulah. Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong Gusti Allah sekarepe dhewe ki salamani kene iki. Masa jek Gusti Allah karepe dhewe terus arep karepe sapa? Apa Anda bisa mengintervensi Tuhan? Enggak bisa. Tuhan enggak bisa diintervensi dengan doa. Lho kenapa? Yang wis ana catetane, Cil. Ngono gadange dadi kubu. Iya kan? Terus wiridan. Itu tuh karena wiridan bisa ada catatan begini. Oh, bisa aja AO. Ya karena semuanya sudah tercatat. Cuma kita tidak pernah tahu dengan catatan Allah Subhanahu. Makane mudun Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fi. Iya kan? Biidzni rabbihim min kulli. Kenapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hebat? Karena meluan rapat.
karo para malaikat, para ruh, rencana yang akan datang. Aja maning rapate Gusti Allah. Weruh rahasiane bupati arep gawe proyek ning disugi mangsa weruh lah sampean. Arep gawe proyek ngono bayari iki tanah ning kita. Sugi beli. Mau apa maning weruh proyek e Gusti Allah. Weruh proyek e presiden be hebat. Iya kan? Ya iya IKN pindah mang Kalimantan. Raja Lela beli sing tuku tanah ning Kanang Ulu mah. Ya iki sekita mah tinggal kali dilangap telung ope pae aja boro-boro mana. Ya itu orang yang tahu program presiden, orang yang tahu program bupati, orang yang tahu program gubernur. Apa maning weruh programe Gusti? Gusti Allah. Orang-orang terdekat. Ya, siapa itu? Sing awan bengi pegaweane ngalem-ngalem bae Gusti. Dia punya tahu dengan programnya Allah. Bladus kadang jadi bupati bocokin ke. Lah ya iya, jadi orang kudu didongakna nemen-nemen dadi mangsa buruh. Iya sakane enggak ini ilo kedugal ngerjani wong kan musuh ngerjani sewengi wengi woi itu hati beli teka-teka sesek wotong ya karena bongan ya kula alam banjir dengan sampe bukan sebagai ibadah ya kan kita tiwas ngerjani woi waras orang matur kesubun-subun ceng ini dikongkong siapa ngerjani jadi beri benjakang ya kita wiritan biasa bahaya begitu teka ya wos kok gak woi waras mau waras deh. Kau begitu pintelu jekang kita mainnya beli waras-waras ya kita mainnya gak terbanyu aku wah serius ini dokter bayar orang waras harap nuntut siapa serok. Jadi yang gak ada yang susah di dalam kehidupan ketika anda wong tekan jaluk banyak gak dipahit baik banyuna nah jampi ini apa ya di wara banyune banyu sila makhluk ke Gusti Allah KB makhluk pasti dipahit kekuatan yang Gusti Allah sekian tak sambat kekuatan ini aku bocak pun lagi lara dinung waras alhamdulillah beli waras iya kader banyu. Ya seputek-putek uripku kodong-kodong itu si ustek kerjaan ikul hune pingsin dikongkon sampah jadi itu sekali bismillah bismillahirrahmanirrahim tuan ini waras terli waras terli mengerasannya Gusti kita maning kader banyu aku ngonsung anak obati anak ini bayar pisan dijamin waras beli ya us buntut. Oh ya apa maning kita enak jawab ya kadra kuat tuku dewek siraku terus dia terkena kakan gini tekem posan ini mah ya ada pun posannya kita beli mandi ya wis jangan ya karena penyakit tekannya singgul si Allah sing bakal ngwarasakan terus aja putek-putek jadi cekang ya itu pituduh jadi urip bakal pengen adem kudu ake ngalem maring Gusti Allah bareng kita nih sering ngalem atau sering ngelendong karo Gusti Allah ya serok banget di tenanda itu sekongkon jadi rongok na omongannya kok ora Gusti melos tetuk na nungkonone kora ngomong mau bari di donga Gusti Allah ku priwin hari kita sing sedonga bae sembahyang bae angger melarat hari kan sing ora sembahyang-sembahyang acan sugi priwin si Gusti di Gusti Allah jibut diprotes. Iya, wis wakat bagus ya sampean dadi wong melarat. Alhamdulillah. Bareng bareng melarat sembahyange salat, ngibadahe salat. Sugih durung tentu yang wiridan tengah yang wong. Iya kan? Jadi ini sampean wiridan nang teman-teman kan pengen sugih. Beli sugih-sugih tutuk napa ae. Lah ya iya. Wis dodong ae ku kewajiban kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah sebagai bentuk aku ini hamba engkau itu adalah Tuhan. Aku ini hamba, engkau adalah raja. Jadi urusan diijabah enggak ada urusan. Jadi urusannya kita di donga. Adapun ora diijabah, ya kader wis biasane ora. Ya biasa ora diijabah, beli. Ya udah tinggal jalankan saja. Nah, nanti juga ada perhitungannya. Tersendiri. Jadi jangan pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alemen Allah Subhanahu wa taala. Sawise kula lan panjenengan sami belajar ngarem sepepada makhluk, belajar ngalem maring Allah Subhanahu wa taala, terus lalu teken kontrak beli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Gusti, aku teken kontrak. Aku hanya bekerja untukmu. Aku hanya beribadah untukmu. Terus ngucap ning salat ya kula lan panjenengan sami inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kontrake karo Gusti Allah. Yang aku lakukan semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Santai uripe. Dadi ini sasa kan ngarepaken sing wong sejen.
iya nguruk santri pirang-pirang lah kasih bayar ya mendesel watengki. Lah iya iya, tapi ketika muruk itu adalah sebuah kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada urusan. Nah, makanya makanya ketika semua kehidupan ini berstandarkan ibadah, maka hidupmu akan damai dan tentram. Tapi ketika semuanya itu dihitung dengan kalkulasi material, maka engkau akan merasa rugi. Jadi wis enak ngaula karo Gusti Allah. Bayarannya gede, Pak. Pegawai negeri gaji 13, kita gaji 36 aja remah. Ya kenapa? Ya sedina semungi bisa jadi 3-4 panggung. Ya, ya, ya karena ngaulane karo Gusti Allah. Oh, ya wis aja wis bakal Gusti Allah sing buka orangnya lor apa. Ya kan, tapi ketika Allah yang menutup, enggak ada satu manusia pun yang bisa membukanya. Maka neteken kontrak dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, setelah ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Ihdinas siratal mustaqim, minta juklak. Petunjuk pelaksanaan. Bagaimana ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Seperti apa pelaksanaannya? Nah, di situ dijawab siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Udah ikuti saja jalannya orang yang sudah mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngene kan bisa ke contoh. Malah enak kuburane parah. Ya kan, anak Kiai Khalil, anak Kiai Tirmidzi, anak Kiai Marzuki. Bayangin wah, babakan kempek ziarah ngono. Wong kene ne mbu ziarah mendi ilo keke. Ya siratal ladzina an'amta alaihim, siratal mustaqim itu seperti apa ya Allah? Saya harus melakukan ini untuk pengabdian kepadamu. Udah ikuti saja jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu. Maksudnya udah ikuti saja jalan kiai-kiai yang sudah terdahulu. Aja gawe anyaran ruwet dadine. Ini dadi neruwet kan wong anyaran kegawian anu wong talilan bid'ah. Iya kan? Lah ya iya bareng kandane karo kita. Itu dari mana? Subuh kunut di Mekah tuh enggak ada kunut. Saya sudah bolak-balik ya, tek balik beli. Kenapa? Oke. Okay. Saya melakukan kunut di Mekah enggak ada kunut. Ya terus da sira sembahyang 11 ning Mekah ya kudu likur. Iya ya kan satu-satu nih. Iya kita mbalelo ning lebak kunut, sira mbalelo lebak trawe beli sunu lah. Lah ya iya, lah mana makane ngomong-ngomong sok diun ngobati druk yo. Jam iya, iya kan ruk yo jam iya. Setelah diruk yo jin kabeh wis metu kabeh. Setelah jinnya keluar kamu tolong jangan hadiri majelis-majelis bid'ah, tahlilan, selawatan. Ngajine ngundangnya kita ya kelawan kita mah. Kalau memang bid'ah, mau tahlilan itu bid'ah, marhabanan itu bid'ah, karena tidak dilakukan oleh para nabi. Rukiah begini juga bid'ah. Apa nabi pernah rukiah sahabatnya wong sebirang-birang? Ora, nah, ya makanya ngaji sakane gasul. Ya iya ya karena apa? Ya karena subhanallah. Kalau mau orang ngaji jelas goblok ya kok. Lah ya iya, maka wong ngaji subhanallah. Wong pinter bisa indah-indah bodoh. Tapi maka wong bodoh beli bisa indah-indah pinter. Ketangguhan mangsa wurunga. Buktine kaparoyo kapiru kubrun. Ya ketangguhan kan goblok e. Berarti ngajine kan beli ning pondok kin ki. Ngajine awite tabaya tubuh YouTube-an. Lah ya iya, maka ngaji ning pondok wis pasti weru. Iya kan, jadi bakal wong pinter bisa indah-indah bodoh. Kenapa? Karena wong pinter ilok dadi wong bodoh. Tapi bakal wong bodoh beli bisa indah-indah pinter. Kenapa? Wong bodoh beli ilok dadi wong pinter. Tapi hakikate wong bodoh ku pinter. Hah, sajekang, wong bodoh pinter. Iya. Ya kenapa? Karena si ngaji, si ngarane ngaji ku angel. Bener beli? Ngaji ku angel. Apa mani ngaji sorop, ngaji nahu kudu apal. Ya kan, ngindari perkara angel, goblok tapi pinter. Pinter berarti wong goblok kan pinter. Yang mau ngaji so, berarti kan ngindari perkara angel. Wong ngindari perkara angel berarti wong nah, berarti kan pinter asli ini mah. Menang kanggo kenang-kenang sing goblok dikit. Lah ya iya, jadi wong bodoh beli bisa indah-indah pinter pasti ketangguhan. Nah, tapi wong pinter bisa indah-indah bodoh. Makane wong bengen kan sering wasiat sugih aling-aling barat
bunter, aling-aling bodoh. Sekian kewalik, melarat gaya sugi, goblok gaya pinter. Ya akhirnya kan kacau. Kacau. Ayo umat maning, ini umat jadi bingung apa. Jare kini dina Senin, kini dina Selasa. Ibaratnya wong dagangan beras. Beras 20.000, ana sing 15.000, ana sing 18.000. Kari milih kadher kepada mangane mah. Kini dina Senin, kini dina Selasa. Srok milien di. Sing penting aja melu dina Selasa, rayane melu ning Senin. Ruwet maning bocah kene. Ya, sing luwi para maning, Senin beli Selasa. Sampai dinakin durung isbat bocokun. Ana sing dinakin durung isbat acan. Nah makane gula lan panjenengan sami. Sawise kontrak karo Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk. Petunjuknya dari mana? Siratal ladzina an'amta. Kuda ikuti saja. Kiai-kiai gula lan panjenengan sami ning sing mondok yang babakan. Kuda ikuti kiai babakan. Karena mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya berapa ribu santri babakan sudah terbukti kebaikan dan kebenarannya, mencetak generasi-generasi kiai yang dari Kempek udah ikuti. Kiai Kempek. Ya kenapa? Karena itu terbukti sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia beli bisa. Yo langsung ke Quran. Kok hadis waya remek bebek. Bukan apa aja kang remek. Ya karena Al-Qur'an itu subhanallah. Wah. Kalau tidak ada sanadnya, laulal isnad, ya kan? La fasyara nasu masya'a man sya'a masya'a. Kalau tidak ada sanad, nanti orang bisa menafsirkan Al-Qur'an sekarepe dewek sesuai dengan kebutuhan. Kita ini lagi sengit nih Golkar. Metu kola ta'ala wala takroba hadihi sajaro. Sing milih wiwitan berarti karam. Ini ayatnya. Ya remak bebek sok. Lah ya iya. Nanti ayat itu dipesan sesuai dengan kepentingan. Iya kayaknya bakal wong cerdas mas. Strok. Apa? Rokok haram. Dalilnya apa? Ya sudah pengennya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Lah mengapa tidak? Apa sih kang kaitane merokok haram dengan bismillah? Oh Gusti Allah duwe sifat Rahman Rahim, welas asih. Kalau kamu sakit merokok tidak pernah berhenti, berarti kamu tidak welas asih, berarti kamu melanggar ayat ini. Ayo Srok. Bisa bae wa plintir akan menti bae. Nah ya iya, jadi sampean menyatakan rokok haram enggak? Oh yang belum. Loh kenapa? Ya karena NU kan belum memberikan fatwa. Kenapa NU tidak memberikan fatwa? NU tidak tegas, bukan. Bakal wong pinter suwe ngetokna fatwa. Loh kenapa? Karena mikirnya dakwah. Lah ya iya. Loh kenapa? Kan rokok itu kan membahayakan lah. Kalau sekedar membahayakan itu haram. Ya kalau nenek wong pinggir jalan nongkrong enggak haram, tabrak mobil kalau nenek. Ya kalau hanya sekedar membahayakan kemudian haram. Jadi segala sesuatunya perlu pemikiran, makanya wong cerdas, wong alim, ora gampang ngetokna fatwa. Lu kenapa? Karena banyak referensi ayat dan referensi hadis yang mudah memberikan fatwa. Siapa? Wong sing mlipati pinter, hadis mung siji kulo bid'atin dolalah. Akhirnya weruwe mung-munge siji, tapi bakal wong pinter. Senin priben jekang puasa? Mangga. Loh, sah, ya itu kan sah. Lu kenapa? Ya perhitungannya kan menurut ijtima. Ada yang melalui hisab. Lu kenapa ini Selasa? Karena NU itu melalui metode ru'yat. Jadi ya sampai hari ini NU memutuskan enggak rokok halal apa haram? Nah, enggak. Iya kan? Lah makane wis ngudut apa ae bakal wong NU. Sing ngudut ku wong NU kater. Iya kan? Yang tulisan enggak pom bensin NU smoking. Ya tapi jekang kalau perokok itu kan penyakitnya paru-paru. Iya, so. Perokok penyakit paru-paru. Iya, sing orang rokok penyakitnya rupa-rupa. So. Yang barangnya wong salah takonin kita bagaimana hukum rokok. Anda salah nanya, takonin yang wong sing ora udud. Kakak kita mau wong udud dia tak bela masa urung masa minta kenti. Ya tapi kan itu rokok membunuhmu. Iya.
Ya kan tulisannya beli ning udud ning bungkus. Ya sih ra ngelek bungkusan udud. Ya modar sun sok ukuran. Ya tapi WHO itu sudah ada survei. Survei iya kan? WHO, Badan Kesehatan Dunia itu sudah melakukan survei bahwa 15% orang meninggal gara-gara rokok. Hayong kandane karo kita 15% mati gara-gara rokok. Berarti sing 85% kan ora udud. Lah ini maksudnya yaitu tetap ketika ranahnya itu masih ranah perdebatannya sudah. Ya yang di sana menyatakan hal ya silakan. Hei bakal ngancil hajar mana ukurannya. Lah ya iya ya kenapa? Ya karena ya ketika rokok itu haram, maka apapun yang berasal dari rokok maka semuanya haram. Kenapa? Karena dalam kaidah usul itu jelas al aslu bako makana ala makana, yang namanya asal itu tetap diperbaikakan baik, bahkan asalnya haram berarti efeknya juga haram. Rokoknya haram berarti membuat acara sponsor rokok haram nggak? Haram. Udah dia bayar pajak dengan pemerintah 60 triliun, 60 triliun digawe dalan, berarti dalannya haram li. Ayo serok tutup nggak? Nah makanya orang alim itu tidak mudah mengambil sebuah keputusan, sering memaklumi. Ya kenapa? Karena memang banyak referensi. Maka wong sing ora duwe referensi kan main putus saja. Haram, kafir, sesat, neraka. Iya kan? Lah iya, ini bakal kita yang kodikit jangan pernah menerakakan siapapun. Kenapa? Ya tadi sifat Allah yaghfiru limai iya syah wa yu'adzibu sekarang PDWK kuang elek mabuk main bay. Itu kan pasti jari siapa pasti begitu perangkat ngaji terus insaf membayang bayi wirid apa pasti banjir neraka belum tentu. Makanya jangan pernah memponis siapapun karena sifatnya Gusti Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka ngaji ini dawa yang ku dikit monis wonggu pokat bayangin lagi mabok pak suki kimben marian mabok terus insap mungkin enggak? Enggak ada yang tidak mungkin. Malah-malah dalam bahasa kita masih mending gak bekas tukang mabok, bekas tukang main, bekas garong, bekas copet terus jadi kiai daripada bekas kiai. Ayo harap nanti bakal beli jadi garong. Makan kulaklan panjenengan sami dalam kehidupan menjadikan Quran itu dari pitutur menjadi pituduh benjang bakal jadi pitulung. Syaratnya lakukan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengajian sing dingin kula ngomong, kalau kamu ingin mengangkat Al-Qur'an di dalam kehidupan, maka jadikan Al-Qur'an itu sebagai perilaku. Quran akan terangkat. Oh, mengkonon. Kenapa sampai mengkonon? Ning ayat iki mekenen. Bakal wong pengen sukses kudu akeh ngaleme, teken kontrake karo Gusti Allah. Kemudian jangan pernah berhenti untuk meminta petunjuk. Petunjuknya siapa? Di situ jelas petunjuknya orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti petunjuk orang yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja meluan wong sing diadab ning Gusti Allah. Waladdallin, dan juga jangan pernah mengikuti orang-orang yang tersesat. Ya kan? Lah ya iya wiridan ngakali merah delima ya bocah edan beli yang merah delima kenapa aja kang yang merah delima itu kenapa lah apa yang kita baca sing dale ana lima ya itulah merah delima kenapa aja kang isrok kul huwa Allah wahad Allahu somad lam yalid walam walam yakullah hukufuan lima dale ucap kok asli gunungku ada sing murup-murup malet ning jerone kekanca. Ya kenapa? Karena dulu saya pernah menjadi tukang cek merah delima. Dulu ngecek merah delima orang-orang main selup geletak gedik tak pecah aja kang baka asli aja maning merah delima ya sirat kampak memang siapa paha sur. Jadi dicek merah delima gedigen bahwis lepet saya wis berarti duduk. Kenapa ya? Karena merah delima sing asli ya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala endi rupane qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan cak tadi 10.000 bisa dina samong ayo lu lumayan biora ya beli apa beli sawah beli kado gue ceguan lah ya iya jadi menggawainya karo Gusti Allah ya tapi tetap jangan pernah membawa Al-Quran ke ranah mandi orang mandi. Itu yang bisa menjadikan Al-Quran itu dicemooh oleh orang. Diwas diyasinakan angker bayi orang tadi cekitaki sesak tadi nih. Seorang Quran-Quranan ya kan kacau tadi nih bakal orang Quran-Quranan mandingku. Nah, kenapa? Karena Qurannya dibawa ke ranah cocok tidak cocok mandi orang mandi. Makanya untuk mengangkat Quran itu bagaimana jekang caranya, jadikan Quran itu sebagai perilaku. Lah apa salah jekang bakal kita wiri dan kulit ya ora salah ora apa mung bene aja ilok tertawa menawakakan yo istigo saya karo kita ngotak rukiat kita ono wow remak wow. Nah, oleh ya karena bakal wong hebat ku ora ilok tertawa tekas roh beli ya wis apa maning pasang mambur menyembuhkan wow suara petaun ya kenapa ya karena bengen bapak tua kula ngomong Wak Yudin bakal pengen buru kiai kun ku mandi atau beli cirine priwen cirine titenana ula maksudnya semua bakal ula sing kelayaban baik berarti orang mandi kan iya izin ula sing layab kan golongannya ula dot ya ula banyu ula kising bakal nyokot tuntunnya karika lihat orang bakal wis mandi wis hebat emang saya ngarah midur ya kan ini walau kambok midur mana emang saya lo kenapa ini ngomong dewek pasien pirang-pirang ini kiai-kiai hebat paling menengah yang pondok pesantren menengah yang padepokan emang saya ngarah midur-midur mesti midur golongan ini ledot kan mesti sembar sembur warasnya beli baci ini baik lama-lama kan jadilah manusia yang cerdas. Jadi ketika Anda ingin mengangkat Al-Quran, bukan seperti itu caranya. Tapi jadikan Al-Quran itu sebagai perilaku kita di dalam kehidupan. Nah, sebenarnya wang dua jam-jam ya kita kok sampean merewel. Kalau terpatungnya gede beli keribut. Senake ngaji karo wong dhewek ki ora. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya Kang, jadi ini baru Fatihah. Itu menjelaskan tau Fatihah. Fatihah biasa jam luwih. Ya mau bisa ngaji mah. Fatihah biasa. Tadi ini beli peragat-peragat kok ora bisa menerjemahkan Fatihah. Akhirnya ngerasani wong beli. Jadi materi ngajinya kayak materi ngerasani. Lah kenapa beli bisa ngaji nih masing bisa mang Fatihah bayar sejam luwi mungkin kita utak serempet dibayakin kita ay durung kok nenek belajar tentang sifat kehidupan manusia ning alif lam mim ya kan ning alif lam mim kan belajar karakter orang-orang di sekitar ada orang yang beriman ya kan orang yang beriman wis menggawe apa bae wong lagi seneng nih kono tapi ada juga orang yang kafir, enggak senang sama kamu. Dielingakan, beli dielingakan sengit mangsa burung. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum. Dalam kehidupanmu tuh seperti itu. Ana wong sing seneng ning awakmu, ana wong sing sengit. Iya kan? Ana wong sing katone seneng tapi hakikate sengit. Itulah al-munafikun. Itu ada dalam kehidupanmu. Sing seneng ning kono open ana. Sing beli seneng tinggalen. Aja teman-teman diurusi. Ya kenapa? Karena pada akhirnya wong sing sengit karo awakmu, karo wong sing seneng pada ngerepotaken kabeh. Mesok sing sengit ning kita pasti ngerasani kita repot kan? Bugal kan? Sengit kan? Iya. Sing seneng ning sampean gak pada bae nyulek bae kan kang cek kang butuhin kita nih kang sama pada akhirnya jadi jangan kamu sangka ketika banyak yang senang kepada kamu hidup menjadi tetap aja sing sengit ning kono pasti beli bakal
mandek nyengiti. Iya kan? Wis sebaik apapun dirimu. Makanya jangan pernah bercita-cita untuk bisa menyenangkan semua orang. Karena ridon nas ghayatun la tudrak. Disenangi oleh semua orang itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Aja maning kunting kateki itu Nabi Muhammad ku manusia paling hebat. Ana sing sengit beli. Oke golongan ada Abu Jahal, Abu Lahab, golongan ada abu-abuan. Lah kasing seneng lah apa ning Kanjeng. Nah, jadi jangan pernah berharap semua orang senang. Ya kenapa? Ya karena sing arane manusia. Aja maning ning salahe. Ning bener e tetep bisa salah. Di mata orang yang membenci. Ngimami tajuk, esuk teka, zuhur teka, asar, limang waktu, beli pernah telat, istiqomah, hebat enggak? Ya. Hebat, jari sing seneng, jari sing beli seneng, ya kune istiqomah, temong digenteni. Ya. Tetap saja di mata orang yang membencimu itu adalah sebuah kesalahan. Wong lanang duwe rabi eman ning rabine. Iya kan? Rabine bebasu direwangi, masak direwangi, meng pasar diantar. Hebat enggak? Hebat jare rabine, jare mboke. Terus kawinan orang dongol-dongol di sirah bocah. Jadi sebaik apapun dirimu, di dalam pandangan manusia tetap aja ada yang salah. Maka jangan pernah berharap. Udah lakukan saja. Wong arep ngomong alur wis bujare kono. Jalan, ngaji. Alhamdulillah. Ya kita dewe kakek ngesok dalam ngening YouTube Azka TV, ya kan Pandu TV, terus apa maning ngake channel yakin ki. Iya komentar ya nggak ada, jarang komentar ini kiai ini, oh kiai edan gini ki cekin, kiai karpe dewe, kiai tanpa dasar tanpa dalil. Emang gue pikirin, yang penting kita laris butek temen. Jadi ketika kita repot mikiri orang-orang yang berkomentar, apa yang terjadi? Kita hanya menghabiskan waktu untuk menjawab mereka. Ngapain? Masih banyak kewajiban yang lain. Tekang beli payu, masih ake cara ibadah sejene. Dan Allah ketika mendatangkan rezeki, saya beli kutu kaya kenen. Jenguk bayar rezeki teka kabe. Mungkin enggak? Mengapa tidak? Waktu tuannya kita menang bayi ngumah, tamu ini pirang-pirang. Bisa jadi kita begitu berhenti wajib diberdek tamu sepirang-pirang. Nah, mengapa tidak bisa sembar-sembur setitik mah? Ya alhamdulillah. Lalu sih dijaga ya yang hari mandi makersane Gusti Allah. Permasalahannya kan duduk mandi nih. Percaya beli wonge mandi ya kayak ngapa? Hari lah kasih tekan menyerap apa kunku? Mana makan nih makan? Dari mana berawal? Alhamdulillah ya Rabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Kontrak dengan Allah, hanya kepadamu aku mengabdi, hanya kepadamu aku meminta tolong. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Mana petunjuknya Allah? Ya maka wong gawe proyek kan juklak ngono nggih. Kalau tidak sesuai dengan juklak, bongkar, enggak diterima. Iya kan? Nama makane, dengan apa juklak itu nanti berdasarkan ilmu. Iya kan? Man amila bi ghairi ilmin maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Iya kan? Sampane wong kang menggawe orang nganggo ilmu maka amale bubrak kabeh. Ngongkon ngarit wini gawane arit ya batal. Boro-boro dibayar beli tumbangin majikan be untung. Ngongkon ngarit wini gawane arit bener ceprot ceprot ceprot. Wah, wis dibayar beli. Jadi boro-boro ya itu salah satu contohnya. Liwara bakal ngaji mah gampang sih ngangel ku ngati contoh. Lah iya contohnya di jakang wong ngamal orang anggo ya contohnya kongkon ngarit wini beli bener kan dicabuti enggak wani arit prapat 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 di boro-boro dibayar beli tumbangi be untung. Ya kan, nah makanya semuanya nanti berdasarkan ilmu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, minta juklaknya Allah, dikasih tahu juklaknya siratal ladzina an'amta. Nah ikuti para
kiai, orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, jangan ikuti orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan juga jangan ikuti jalannya orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan. Makanya disambung ayat ya kan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, ning dindi bakal wis amin ku pragat. Ya ya kan wis amin mau ora. Ya ning dindi ka bakal wis mulai amin ku berarti pragat. Berkat wis waladolin terus amin ya wis beli waya berkat metu terus bubar beli alhamdulillah terus kan mas sampe nar omong terus-terus sebeli beli ya kita mar penuisan. Ya ya apa nih sesurat-sesurat ngajiku alhamdulillah muga-muga kelawan Fatihah gula lan panjenengan sami oli. Oh iya ternyata urip kudu nganggo petunjuk Al-Qur'an, maka muga-muga ketika gula lan panjenengan sami ndadekaken Al-Qur'an itu sebagai pituduh di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami, benjang bakal oli pitulung saking Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Kurang langkungnya saking gula nyuwun agung ini pun bangapunten sekalian dong ngakin ke. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatiha. Surat alladzina lamta alaihim gharal maghdubi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an qulu sahabatu rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قال من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semangat mohon saking gula kurang langkung menyuruh agung ini pun bangga punten. Bilahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Kami sebagai MC mohon izin undur diri. Bila mana ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila humit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli. Ya Rabbana tarafna bi annana qatar